Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dan selamat beraktivitas. Jangan lupa subscribe channel saya agar Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan kepada Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara atasi WiFi yang tanda seru. Adapun cara mengatasinya, di sini saya akan coba mendiskonekkan WiFi saya namanya Kino Futsal. Kemudian setelah itu saya akan coba koneksikan kembali lagi. Tunggu proses sampai selesai. Dan ternyata hasilnya itu WiFi saya di sini tanda seru, seperti yang saya sorot pada tanda panah. Kemudian saya akan coba googling ya. Dan memang no internet, tidak bisa terkoneksikan dengan internet. Adapun cara mengatasinya, Anda klik open network and sharing center, kemudian change adapter setting, lalu klik kanan wireless network connection, lalu properties, kemudian pilih internet protocol TCP/4. Di sini adalah tempat mengisi IP address. Saya akan coba tuliskan IP address saya 192.168.1, kemudian tap. Saya akan mengisikan ujung IP address saya 3, lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Use the following DNS server 8.8.8.8, kemudian alternatif DNS server 8.8.4.4. Kemudian oke. Kita coba lihat hasilnya ya. Saya akan refresh dan seperti yang di tanda panah itu yang saya sorot, hasilnya sudah berubah tanda serunya. Saya akan coba googling ping, saya akan coba googling pin. Dan sudah bisa ya, sudah bisa terkoneksikan. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.